me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Oke, balik lagi di channel gua, dan di video kali ini seperti yang gua janjikan di 2 hari yang lalu atau kemarin ya. Gua bakalan upload livery. Jadi livery yang gua upload kali ini adalah livery Toyota GT86. Ya, pokoknya kalian pasti familiar dengan livery kali ini. Jadi di sini gua enggak merubah basic dari mobilnya, cuma gua membuat detail atau memperdetail bagian body dan bagian headlamp dan taglamp. Untuk bagian lampu depan dan belakang gua dapat dari si Rich Baby. Untuk linknya nanti gua taruh di deskripsi, karena dia memang membuat livery atau lampu depan dan belakang itu realistis banget, detail banget. Makanya gua pakai yang dia, karena memang sudah ada, jadi gua langsung pakai saja. Dan di bio-nya dia juga ada link-nya untuk paste bin, seperti livery-livery yang dia buat ada di sana semua. Oke, kita langsung saja ke livery-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat tampang livery GT86. Jadi ini mobil gua tiru dari Google, nemunya awalnya di Google. Nih, desain warna seperti gini kan. Habis itu nggak sengaja kemarin gua nonton YouTube, ternyata ada building 10 menit gitu, kayak merubah mobilnya dia dari awal dia datang sampai jadi seperti ini selama 10 menit. Jadi gua lihat, oh ternyata yang pemiliknya punya channel YouTube juga. Jadi gua baru sadar kemarin. Jadi kita langsung saja ke body kit yang recommended untuk livery kali ini. Seperti biasa, untuk bumper depan di sini gua gunakan 326 forward. Untuk hood seperti biasa di sini gua gunakan yang standaran saja. Tapi untuk hoodnya di sini terserah kalian, bisa gunakan yang mana saja. Di sini gua gunakan yang polosan saja terlebih dahulu. Fender depan di sini gua gunakan yang ini. Awalnya gua pengen gunakan yang ini, cuma rada kepotong gitu jadinya, jadi gua gunakan yang ini saja. Untuk seskit di sini gua gunakan yang ini. Untuk mirror kita pasang seperti biasa. Untuk fender belakang kita gunakan yang serasi dengan fender depan. Nah, ini cuma beda. Jadi kalian gunakan yang ini saja yang gua pilih. Untuk spoiler yang lebih menyerupai ya ini, gua gunakan yang ini. Untuk bumper belakang kita pasang yang standaran saja. Anjir, nih tanpa lampu aja udah ganteng banget nih livery, sumpah. Ini dulunya pas waktu gua kecil dream car gua banget nih. Tapi semenjak gua lebih mengenal mobil atau lebih mengenal GDM, gua lebih suka GTR R34 atau enggak Toyota Supra. Cuma kalau ada yang ngasih, anjir, siapa yang ada yang ngasih mobil gini kan. Ya pasti gua senang sih, ini mobil emang impian gua sejak kecil. Oke, lanjut lagi di sini untuk fitmentnya. Untuk lampu ntar kita pasang saja belakangan. Untuk fitment kalian bisa lihat di sini gua
emang buat over fender atau lebih keluar dari fendernya karena biar lebih montok gitu, anjir, lebih ganteng banget kalau mobil GT86 dibuat seperti ini. Oh, dari belakang, waduh, gue lebih suka lihat GT86 dari belakang sih ketimbang dari depan, lebih semok gitu sih bodinya. Untuk apa ya, rimnya atau velgnya di sini gue gunakan yang ini, yang warna hitam dengan kelebaran 3 dengan size M. Untuk bannya gue gunakan yang size S. Oke, jadi untuk damper seperti biasa gue gunakan BC Racing Custom Coilover. Dan untuk brake-nya gue gunakan yang warna merah. Oke, apalagi ya, untuk tail lamp kita pasang terlebih dahulu. Nah, jadi kalian sudah bisa lihat di sini detail dari tail lamp ini yang dibuat oleh Rich Baby. Memang gak ada tandingan sih kalau untuk masalah buat lampu livery di Apex Legend, emang keren banget tuh orang. Untuk lampu depan, nah jadi seperti itu, buset, makin ganteng aja nih GT86. Untuk plat nomor, nah plat nomor di sini gua kosongkan saja karena gua males buatnya dan gua pengen biar nggak keburu waktu, soalnya gua tadi maunya bangun pagi malah kesiangan, jadi gua baru bisa kelarin liverynya tadi banget. Habis kelar gua foto, upload di Instagram gua, habis itu langsung record biar kalian nggak apa namanya kelamaan nunggu kan, apalagi penonton setia gua. Untuk platnya nanti kalian bisa isi sesuka hati kalian dengannya seperti apapun. Untuk warnanya juga kalian bisa rubah nanti mau ke warna apapun, cuma rada ribet sih kalau mau rubah, banyak yang mesti dirubah. Oke, jadi untuk livery ini, untuk body gua menghabiskan 288 layer. Dan untuk window di sini gua menghabiskan 161 layer. Nah, ini buatan si Rich Baby. Oke, mungkin itu saja sih kalau untuk livery kali ini untuk interior. Nah, kalau untuk interiornya sendiri di sini gua cuma rubah steering wheel, gua pasang harness dan gua ganti seat. Nah, jadi seperti itu. Untuk roll check belum gua pasang sih, karena gua lebih seneng seperti ini aja, simple. Untuk swap engine belum gua swap ke JZ ataupun yang lainnya. Oke, jadi mungkin segitu saja sih untuk livery kali ini. Untuk exhaust seperti biasa gua gunakan yang besar-besar saja ya, biar nggak lama-lama banget. Seperti biasa passwordnya ada di tengah-tengah video. Dan gua juga bakalan langsung buat coba ini livery. Dan to engine mungkin gua biarkan saja yang standaran. Oke, jadi see you next time to the next video. Dan enjoy to the video.